That's my best friend. Halo halo semuanya, jumpa lagi dengan gua Bandito. Oh yes. Di video sebelumnya gua baru aja dapat skin red owl armor. So di video kali ini kita langsung aja bakal cari RND-nya ya. Gua minta mohon doa restu kalian ya. Tolong jangan doa yang jelek-jelek lagi ya. Please restuin gua jadi pedagang armor please guys ya. Tolonglah ya. Oke guys, kalau gitu cukup like aja untuk satu keberuntungan buat gua. Terima kasih ya. Itu sudah cukup doa restu dari kalian buat gua tentunya ya. Thank you so much. Semoga ya dengan 22k RND ini gua bisa jadi pedagang supplier armor. Ya gua harap sih ya gua dapat the best start di server Charleston. Let's freaking do this guys. Okay guys, dengan 22.700 apakah kita bisa menjadi pedagang? Maksud gua bukan kita ya. Aduh. Dari pengalaman gua yang udah-udah sih ya, kalau gua udah dapat skinnya itu susah untuk dapat stat bagusnya guys ya. Tapi ya semoga lah kali ini gua dapat keberuntungan ya. Jadi GT Gen versi 2.0 ya. Ayo guys. Bisa yuk jadi supplier armor yuk. Bisa yuk. Oke guys, satu like channel satu keuntungan. Gue ingetin lagi sekali lagi. Thank you so much. Let's go freaking do this. 1, 2, 3 and Prak, come on. Oh, armornya belum max. Armor max 17, Mystery Action juga belum. Ini gak bagus, kita ambil dulu, langsung lagi kita colok. Come on, naik di sini armor naik satu armor naik satu, kita ambil lagi di sini. Confirm. And 1, 2, 3. Perak, come on. Okay, misdirection naik, kita di sini armornya turun, kita ambil ini lagi, kita colok lagi. Come on, masih ada 20k. Nice, dapat max armor-nya enggak max armor. Increase logging speed, increase mining speed. The fuck. Ini bukan armor buat adoh. Tadi gendas yang tinggi. Skornya tinggi sih, tapi ya armornya turun banget sih. Oke, masih 20k, masih panjang. Come on, yuk bisa turun skornya. Direction max, come on. 180 skor naik. Miss direction naik ke 35. Oke, sekali lagi gue lihat miss directionnya di sini. Gue kalau bisa mau untuk semua ya, untuk PvP dan PvE ya. Tapi lebih baik lagi untuk ke PvP karena bakal lebih cepat habis duranya. Tentunya kan. Miss direction 38, vitality 33. 37, armor 17. Yuk bisa yuk. Aduh, short and damage. Oke. Bisa 18k. Please yuk, come on please. Naik ininya, tapi armornya kurang satu guys. Kita cari max armor, come on max armor please. Ah, turun bablas abis semuanya, bablas abis. Back to basic, let's go, come on please. Belum. Gua ambil yang kiri coba, come on man. 145, armor 19, misdirection 38, max. Tapi semuanya turun di sini, semuanya turun, armornya juga turun 2. Kurang 2 armornya. Yuk bisa yuk, cool bloodednya mana ini? Cool bloodednya please, belum dikasih cool blooded sama sekali ya. Misdirection turun 4, turun semua, rebus kemudian naik. Yuk bisa yuk, come on lah, tinggal 14 kah men? The fuck? Holy. Udah habis 8k ya, tapi belum. Come on. Makin anjlok armornya, 113. Sudah sebasic-basicnya ya. 113 armor full blooded please, come on. Aduh. Parah sih ini.
Sisa 13 kalo, sisa 13 kalo. Ngedekin red terus lo dari kemarin. Eh bukan dari kemarin, dari tadi anjir. Come on lah, please lo. 13 lagi reminya. Gue jedot pala gua barusan. Yah. The fuck. 12 kali lagi 20 kali. Iron Man tapi armornya parah. Armornya parah. Strengthnya gede, vitality-nya 31, boy. Yang dari 21. Iron Man tapi Iron Man. Cool-blooded, come on lah cool-blooded sih, please. Hai. Direction hampir max, shot rank turun. Armornya gila. Papas abis ya, 112 abis. 116, men. Kurang satu lagi armornya. Harus sisa 10k, sisa 10k yo lo, sisa 10k lo. Armor di papas abis lagi. Aduh, kacau bet dah, kacau bet dah. Sisa 8k. Crouch and protection. What? Kenapa enggak? Aduh, crit immune rate-nya dong 10. Armor minus 1. Bingung gue jadinya, coy. Kalau running rabbit atau cool blood itu ambil sih. Bagus ini. Kalau armor minus 1 sih. Short rank damage cuman enggak reduce long rank, bukan buat PvP. Vitality-nya 16. Kita tahan dulu yang itu. Cari max armor. Sial, gua belum dapat max armor dari tadi, asli. Asli, bro. Come on, men, tinggal 7k lagi loh. Oh, what the freak. Astaga. Man, come on, man. Apa gua tetap hold yang ini? Armor minus 1. Red immunity red. Crouch and protect head when crouched down. Your head takes 50% less damage and you also take 30% damage from explosion. Nah. Please 7k lagi, sisa 10k lagi. Hey man, like man, satu like man, please satu like itu beruntungan, yo, please come on. Hey, cool godet dapet tapi armornya parah. Parah armornya anjir. Vitality, vitality-nya max kali ini. Vitality 32, vitality max-nya 33 ya. Ini buat aduh. Energi consumed when running 10%. Aduh, kenapa armornya kecil? Ah, sialah. 115. 115. Increase logging speed. Fuck. 14 armor siapa yang mau beli? Ah. 116. Aduh, parah sih, kacau. Tuh sisa dikit lagi banget lagi. Aduh, enggak direstuin gua untuk dagang nih, kalian jahat guys ya. Jahat kalian. 16 habis, tinggal sisa 4k. Crouch and protect again, again and again. Misdirection hampir kurang satu lagi. The fuck, kayaknya gua harus pindah deh. Dokumen quest tinggal dikit lagi banget, sayang banget. Tinggal dikit banget loh, tinggal dikit lagi loh. Aduh, gua harus cari tumbal kayaknya ya, formula R&D-nya. Bisa 4k lagi bro, 4k lagi bro, 4k lagi. Come on lah, max armor. Max armor. Please. Ya bisa yuk, bismillahirrahmanirrahim yuk. Jangan tutup mata. Oke, okay, come on, 1, 2, 3, and. Bra!
apa yang gue dapet? Oh, hancur parah, armornya hancur parah. Hah, capek anjir. Asli, boy. Asli. Sisa dikit lagi, 2000 lagi. 117. Increase mining speed. Increase mining speed. Why? Just why? Aduh, max armor doang. Nggak ada yang lain. Nggak bagus, boy. Lalu long range damage juga di sini, increase mining speed buat apa anjir? Vitality-nya max sih di sini 33. Mungkin gua hold deh sebentar. Nice. Wow, full blooded minus 1, nggak apa-apa kalau emang bagus. Misdirection hampir max, kurang 2. Short range damage-nya kecil. Reduce long range-nya cuma 30 juga. Explosion-nya parah juga di sini juga. Vitality-nya minus 13. Explosion damage-nya paling kecil ini kayak. Tapi nggak apa-apa deh. Selama itu ada full blooded ya. Oke, okay, bro. Di sini kita spekulasi lagi. Di sini ada armor minus 1. Full blooded ya. Penting banget ini buat RB full blooded atau buat buat lawan zombie RB itu penting juga PvP RB ya. Soalnya full blood ini efeknya increase movement speed 8% untuk 2 detik saat kita memberikan damage ya. Entah PvP ataupun PvE. Nah, untuk armor itu yang lebih berguna ya. Kalau untuk RB ya full blooded sih untuk armor. Karena jarang untuk dia ya, pakai helm sayang kemungkinannya ada yang player yang apa ya dibilang pas-pasan gitu ya. Nggak apa RB pakai helm ya, jadi full blooded cocok ya. Oke guys, ini yang terakhir ya, tinggal 1000 lagi. Kita modifi lagi sekali lagi, siapa tahu bertambah dan statnya stay tapi ada tambahan max armor gitu contohnya. Dan enggak. Oke guys, sekali lagi thanks for watching, jangan lupa di like, share, and subscribe, tentunya dinyalakan juga tombol notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video gua selanjutnya. Oke. Okay, see you on the next video. Bye-bye. Love you guys.